Halo bosku, kembali lagi di channel BBSL Official. Oke, ini kita unboxing HP Xiaomi seri baru. Untuk serinya sendiri yaitu Redmi 10. Redmi 10 ini ada dua varian ya bosku. Ada yang varian RAM 4GB dan varian RAM 6GB. Untuk RAM 6GB nya ini internalnya 128GB ya bosku. HP ini memakai spek yang lumayan cukup mumpuni ya bosku, yaitu dengan layarnya 6.5 inch. Untuk layarnya ini sudah 90Hz. Terus prosesornya ini MediaTek G88. Yang spesial dari HP ini yang diunggulkan yaitu kameranya belakang ini 50MP untuk kamera utama, 8MP untuk kamera kedua, 2MP untuk kamera ketiga, dan kamera makronya juga 2MP. Untuk kameranya depan HP ini lumayan juga yaitu 8MP ya bosku. Kaget. Untuk baterainya, oke, kita lihat baterainya. Untuk baterainya sendiri ini juga besar yaitu 5000 mAh bosku. Ini untuk kepala chargernya seperti ini bosku. Untuk warnanya sendiri ini banyak varian, ada warna hitam sama warna putih. Tidak tahu nanti untuk bulan berikutnya atau hari-hari ke depan mungkin juga ada warna-warna lain bosku. Oke, kita simak saja bosku, Redmi 10 yang kebetulan yang saya buka ini varian RAM-nya 6GB, internalnya 128GB. Untuk harga resminya yang RAM 4GB itu dibanderol dari Xiaomi dengan harga 2 juta bosku. Untuk yang RAM 6GB dibanderol oleh Xiaomi dengan harga 2.499. Ini kebetulan yang saya buka warna putih biru atau condong ke warna biru bosku. Ini birunya biru glossy, tidak biru dof ya. Oke, di dalam dus ini kita lihat ada tulisannya garansi resmi ya untuk Xiaomi nya oke, kita lihat saja bosku speknya. Oke, biasa bosku, di belakangnya ini ada spek singkat yaitu kamera 50MP, layarnya 90, untuk prosesornya MediaTek G88 dan baterainya 5000 mAh. Oke, kita nikmati dulu bagaimana HP-nya. Untuk modelnya ini sebenarnya condong seperti Oppo A54 kalau dari desain ya, tapi kalau dari kamera ini udah beda ya bosku, kameranya beda sedikit dari Note 10. Ini bukan 5 kamera bosku, tapi 4 kamera. Yang spesial dari HP ini yaitu dia memakai prosesor baru yaitu G88 dan layarnya sudah full. Oke bosku, nikmati bosku, langsung disimak. Oke bosku, bagi kalian yang belum subscribe, langsung di subscribe saja, tidak usah lama-lama biar kalian tidak ketinggalan info-info update HP baru selanjutnya bosku.